Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadu wa in ahadu minal musyriki nastajaraka fa'ajiru wa'adda yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini berusaha supaya kita membicarakan ayat kalam Allah ini. Dan kalau boleh kita sebarkan banyak yang boleh. Walaupun kalah kau ni seperti ayat kau Quran kau ni yang bersilat tu. Bersilat pula apa kau Quran. Nah, Malaysia tuan-tuan. Tapi kita diam je. Tak siapa kita diam. Patutnya kita terlambat hubungan Malaysia tuan-tuan. Bersilat. Satu puluh orang. Main besar ini besar. Tak ada kuah pun. Tuan-tuan, kalau hak Allah tu semua lambat, tindakannya lambat. Tapi kalau hak ulama ni kata aja orang lain, siap. Tak empat lagi. Kata tahun baru je sini, tak empat siap dah kenara. Itu yang ni, bakar Quran. Kawan ku silat. Ini, bakar Quran. Tuan-tuan tahu orang, doa buka ini di Kelabok, buang tanya ada. Kalau kawan lain, kalau orang Yahudi itu terbiasa tentang dia orang lain. Mungkin Yahudi dia tu. Itu malu saya Yahudi ni ya. Kalau dia Islam, dia tak akan bakal tentang. Kalau dia orang Islam, dia tak akan bakal Quran. Tilawah Al-Quran wajib atas setiap Muslim. Jadi, mau tak mau, kena lupi baca Quran. Wajib. Sebab, salah satu daripada rukun sembahyang dia baca Quran. Fatihah. Nah, tak kenal, tak reti cara. Tak reti cara huruf. Cara apa? Ya, cara apa? Dalam kitab tentang baterai, dia kata wajib. Nah, maknanya rukun pada rukun solat itu Fatihah. Wajib kita baca Fatihah dengan bangsa yang diturunkan, yaitu bangsa Arabnya. Tak boleh lah. Tak boleh baca. Belajar semua tak boleh. Ganti dengan zikrullah subhanallah alhamdulillah sepanjang ayat Quran. Ayat Quran ada berapa banyak? 7 ayat yang sama banyak. Itu nak kira berapa ayat dan berapa ayat. Ada 7 ayat. Kalau subhanallah tu nak kira mau. Tak boleh juga. Dia boleh sebut apa dia Allah. Sebut. Nak ajar orang sendiri kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Umur 70 tuan-tuan dia tak reti. Nak tulis alif, ba, nak tutup alif, nak ajar huruf Jawi. Tujuh hari dah mati dah. Yang ada ikut pasal Jawi, Arab Jawi dah. Habis tuan-tuan, masih. Tak boleh lah dia ajar apa tak boleh. Tuan-tuan, nawai huruf itu, alif dah tak lah. Itu pun sembilan, tak sangkut lagi. Saja kami utuhkan Allah Ta'ala. Tak sangkut dengan bahasa Arabnya. Lawai bulu utu alindahi ta'ala. Ini nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dia nanti baca tu kan. Walaupun dia tak Islam ni. Pasal tak bumbu, tak bumbu wasli. Bukan bumbu atau bumbu bulunya. Tak bumbu wasli pun dia pula. Kan kalah nak ni dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil mana? Tak tahu kita bertanya dia. Kita tanya ni belajar kat mana Bismillah ni? Tu dia ajar dia kata bila mesti mawan yang nak ubat mesti tularkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tak Bismillah ni makna apa? Tak tahu dia kata. Tapi tahulah ni orang Islam selalu baca dia kan. Ini lupa je tuan-tuan. Jadi mau tak mau mesti bagi orang segi pun Bismillah nak. Orang kita pula ambil hulu, ambil buku. Habis orang segi kata hilang buku kami. Baik. Wajib baca surah kuning sebab kena. Kalau tak baca dibaca macam apa pun tak boleh baca. Semayang tetap kena semayang. Solat tetap kena solat. Kalau tak nak solat masuk 4 golongan. Pertama haid. Orang tak tahu semayang dia haid. Balik cuba buat apa jadi. Kukuk bagi dagok kan dia nak kena. Nombor 2 nifas. Tak ada peruntukan ni ke orang lagi. Yang 3 boleh. Agak-agak boleh.
sesuatu kena semayang. Mau tak mau semayang tetap di musola. Tetap kena semayang. Nak semayang tak kapal terbang macam mana? Duduk pula ya. Semayang tak utah dan dia kena buat tak utah. Semayang tak utah. Sambil dengar. Untuk goyang orang ada boleh jadi ya tuan. Nak sembang tu, cari kucu masuk dulu pada tempat untuk. Nah, tak ada lah. Okey, duduk. Ada kereta, tak kereta yang mana? Kalau kita driver. Tak jauh buat masalah malam ni nak. Kita jadi driver. Balik dari pedang jabat, pukul 5:30, bayang so dah siap. Jen, banjir hari ni nak main fitting tadi banjir tu kan ni dekat tu belum tambur sekiranya kristal tu banjir. Okey, banjir Jen, Jen jalan Jen bapak nak pernah balik Gombak daripada orang Putrajaya balik Gombak maghrib ke atas jalan Jen tak ada nama apa nak semayang kan dia driver dia lah seorang kalau nak semua aku ni semayang dia tak kena hak driver dia nak semayang je nak semayang, kena semayang. Mau tak mau semayang, kena. Nak pakai kaedah, nak kaedah dan untuk. Ada untuk, semayang. Kena ada kilat tak? Kalau boleh ada kilat, kena tak kan? Lepas tu saya nak kondong ke mana? Pais derik. Boleh tu kan? Jangan dua, tiga kali. Nah. Semayang dalam kita kondong-kondong derik. Semayang tengah jalan pun boleh. Pada ketika yang tak bolehnya kena berhenti ialah pada ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Maksud tu kena berhenti. Kemudian pada ketika kiam jalan. Ketika berdiri betul itu jalan sambil sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Arab dia jalannya alhamdulillah rabbil alamin. Kita ni lah sebab Al-Syafi'inya kita mungkin ya? Satu pada jalan sikit-sikit lah no? Tapi semayang-semayang pada ketika rokok kena berhenti. Jangan ada jalan pula tengah rokok. Kemudian pada ketika i'tidal boleh jalan balik. Jalan sama Allah liman hamidah dia jalan. Pada ketika sujud sujud lagi lah. Sujud duduk antara dua sujud boleh berhenti. Pada ketika mana lagi? At-tahiyatul mubarakatul salawat boleh jalan. Tuan-tuan buka kitab tentang Abad Dari. Semayang tengah jalan boleh. Maknanya tuan-tuan semayang tak ada calon. Oh tak kau kena semayang. Tengah buat kereta boleh semayang. Tengah kena maju dia. Kalau kena tangkap dengan mereka, dia hantar pergi Gua Tanah Moh. Bang, Gua Tanah Moh di mana bang? Gua Tanah Moh. Beli tanah beruat dia. Dia tak bagi pakaian ke kita. Selai aku tak tahu. Seluar dalam, luar dua, sepatu, patah dia tak bagi. Nak mayang, wajib dengan mayang. Mayang kenapa aku boleh tanya? Ada selu, ambil selu. Untuk. Ni apa pun tak ada selu, tak ada suat kamu, tak ada. Apa pun tak ada. Mayang tetap kena mayang. Allahu Akbar dalam keadaan boleh. Boleh. Tapi dia akan tengok orang kan. Tengah-tengah rokok cantik dia tengok. Tapi tak boleh jadi makmur ke iman, tak boleh beriman. Mana betul atas pop tak pakai. Tengok bagusnya Pak Iman. Rokok-rokok. Atau imannya nak. Tapi sayang seorang. Yang itu semayang kena foto. Bila dia ada kainanda kena ni, wajib foto. Dia rumah iman kan? Kalau iman, rumah makmum dia tak boleh kena. Selalu kita pas semayang. Okey, baik. Tilawat Al-Quran wajib kita siap muslim berkata firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atrohu ma tayassara minal Quran. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran memiliki beberapa adab. Baca Quran ini beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang qari, seorang baca Quran. Kita ini semua qari, kan? Bila baca Quran qari, supaya dia dapat barakah daripada bacaannya serta meraih pahala yang sempurna.
Dengan pertolongan dan kekuatan daripada Allah, saya akan menyebut adab-adab tersebut. Di antaranya satu, niat yang benar. Niat yang benar maksudnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sebab sesuatu yang dikerjakan tidak dengan ikhlas, kerana semata-mata mengharapkan, karena mengharap tidak ikhlas, karena semata-mata mengharapkan wajah Allah, pasti tidak akan diterima. Maknanya mengharap kepada benda lain tak akan diterima. Inamal amalu binniyat, maknanya semua segala itu akan dinilai dengan niat kita. Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatannya, ketaatan kepadanya, kepada Allah di dalam menjalankan agama yang lurus. Tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Apa juga kejadian baca Quran, niat yang ikhlas karena Allah, dan yang kita nak sebut itu ialah kalam Allah. Kalam Allah ini yang telah diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Isa tentang masalah dibawa kepada Nabi. Terus kepada Nabi daripadanya, melalui Allah yang mengandai kepada Allah itu juga kepada Jibril. Dan bertahan sampai hari kiamat. Ya? Apabila manusia tak baca Quran, kiamat akan datang. Ya? Manusia dah baca Quran. Tengok Quran itu. Hari ini tanda besar dah ada bakal Quran. Betul dia tu nak. Tak mau dah tolak Quran. Tak mau baca-baca, tak mau dengar pengajaran Quran tak. Nah, itu dah tanda dah kiamat. Hari ini sebab orang bergaduh. Hari itu kata 2012 kiamat akan berlaku. Terlepas dah nak. Maksudnya memang terparah. Dia kata mungkin 2015 pula. Tapi 2015 kita kata doa lagi. Sebab bila Quran dah tak dibaca, bila Kaabah tak ada tawaf dah, orang tak tawaf dah keliling Kaabah, kata dia. Orang ini Kaabah makin sopur, orang nak pergi lagi dah. Makin segat dia punya kota, makin orang ramai nak pergi. Maknanya lambat lagi kita nak. Tapi kalau kiamat yang paling dekat dengan kita, mati. Tak lambat dah. Nah itu kiamat yang dekat. Kan besok kan sama malam ni kan nak. Tidur-tidur, siap. Hal itu, dia punya nak mati dan tuan-tuan, budak saja. Ada tu yang perlu kita, budak-budak kita, budak-budak daripada universiti, Malaysia kita, pergi rombongan sambil buat-buat mesyuarat di sana, pergi buat umrah. Saya ibadah Madinah, naik kereta tu lah. Dia pakai ihram siap. Tengah jalan dia bertembung dengan kereta, dia pulih dengan dalam kaki haram tu, dia berlambung keluar. Jatuh ke atas jalan, meninggir atas jalan. Tapi cantiknya tuan-tuan dalam keadaan haram, mati pun boleh berlambung, mati pun dalam keadaan sujud atas tak. Tengah sujud mati. Allah nak. Itu kata, nak buat. Mudah ya. Duduk ke sini cantik-cantik. Yang orang pergi lalu tak mati-mati.